Sangat mudah dan sangat-sangat murah. Anda nggak perlu manggil Aneta Tum, Anda nggak perlu dibawa ke bengkel servis Aneta Tum. Bagaimana caranya memasang dinamo kipas angin sendiri? Tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Aneta Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya memasang dinamo kipas sendiri ya. Bagaimana caranya, perhatikan baik-baik. Kita potong di sini, kita langsung potong aja di sini. Potong jeder, dapat? Ya. Potong jeder. Nah. Kemudian di sini teman-teman ada baut, dapat? Ya. Nih bautnya dibuka nih, baut untuk apa nih Bang? Ngalor ngidulnya nih. Baut untuk swing atau ngalor ngidulnya dilepas. Nah, ke kiri ya atau berlawanan arah jarum jam. Nah, buka. Kemudian apa ini, ada baut satu di sini, dapat? Ya. Nah, ini kita buka. Nah, kendor seperti ini. Kemudian kita tarik. Nah, tarik, dapat. Nah, kemudian kita pasang dinamo yang baru nih, ha. Pasang dinamo yang baru. Nah. Oke. Okay. Kita selasihkan dulu Bang biar gampang masuknya, Bang. Ini masuk. Masuk sini, dapat? Ya. Nah, akan keluar nih. Masukin ke bawah. Nah, kayak gini. Keluar. Nah, keluar tuh. Dapat? Ya. Tarik. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian masukin ke sininya nih, ha. Masukin ke dudukan kaki ini, nah. Nah, kemudian kencengin, Bang. Ya. Nah. Kalau masih terasa susah, Anda bisa tambahin ring. Ini kasih ring nih. Kita bisa manfaatkan ring 12 boleh. Ya, atau kawat bekas juga boleh. Intinya buat ringnya doang dia. Kita kasih kawat. Kita bisa kasih ring pakai kawat juga bisa nih. Kayak gini, 1, 2, 3, 4. Secukupnya aja, sana ada 5 dah. Kalau kurang tambahin lagi. Nah. Oke. Okay. Nah, masuk, Bang. Nah, kayak gini nih. Kreativitas. Ini kita pasangnya nih. Untuk swingnya ya, pasang. Sini. Nah, oke, okay, udah. Bisa kita pasang buat ini, teman nih. Dapat? Ya. Pasang buatnya, teman nih. Nah, ini mantap. Selanjutnya apa? Kita tinggal pasang kabel-kabel ini, ha. Yang paling penting, poin pentingnya adalah ini nih. Kabel ini nih, kabel yang ke atas ya. Tadi kan ini kabelnya ke atas nih. Jalur warna biru ini kan ke atas ya. Ini pacaran sama warna hitam. Nah, pacaran sama hitam dari dinamo yang baru. Nah, ini kayak gini ya. Ini kita pasang. Ya, ini ketemu hitam ya. Yang biru ke dari colokan ini ketemu sama hitam. Nah, seperti ini. Kita sambung seperti ini, jeder. Nah, kita tinggal solasi, Bang. Set. Nah, solasi. Nah, ini nih ya, warna putih ini ya. Warna putih ini pacaran dengan pin 1. Nih. Ini kan ada kecepatan nih, 1 2 3 ya. Dapat? Ya. Ini kita ini 0. Ini 1. Ini 2, ini 3. Nah, ini 1 ini tembusnya ke warna abu-abu. Berarti putih ini ketemu dengan abu-abu seperti ini. Nah. Nah, seperti ini. Nah, putih ketemu dengan abu-abu, teman ya. Kita solasi satu persatu aja ya, jangan buru-buru, satu persatu. Nanti kalau Anda udah mahir, Anda bebas. Yang penting satu persatu dulu. Udah, putih udah, selanjutnya warna biru. Biru ini ketemu dengan pin 2. Pin 2 kecepatan atau kecepatan 2. Nah, biru ini kecepatan 2. Nah, 2 ini mana? Ini oranye, yang tengah-tengah nih oranye, dapat? Ya. Nah, oranye. Sambung, Bang. Nah, oke. Okay. Selanjutnya kita solasi, Bang.
Selanjutnya nih yang merah, ini merah ketemu dengan merah juga ya. Atau pin 3 ini nih. Kita pasang. Oke nih, jeder. Nah, ini. Habis itu kita solasi, Bang. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang. Ah, udah. Potong, Bang, jeder. Nah, ini. Oke. Nah. Habis itu tuh kita tinggal rapikan. Kita tinggal rapikan seperti semula. Kita akan tes, Bang. Kita tes, Bang. Nah, sekarang kita nyalain. Apakah mau muter apa tidak? Ya, formasi tadi ya. 1, 2, 3, colok. Nah, kita pintar satu, Bang. Nah, mantap, Bang, ya. Muter, teman-teman. Nah, nih, muter. Kanan. Kiri. Mantap. Satu, nih. Kita pencetak kedua, jeder. Oke, muter jeder. Oke. Kita pencet yang ketiga. Mantap. Kiri. Kanan. Oke. Mantap. Ya. Kita off. Set. Cabut. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. Ya, sangat-sangat mudah, Bang. Wah, teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketik aja di Google Map, Andre Tatum.